kita bersama Mamang Bray lagi pemasangan strainer. Kita habis masang strainer atau filter solar tambahan ya, untuk mengurangi kotoran karena seringnya pakai B30 atau biosolar yang kotorannya atau itunya lebih banyak endapannya. Jadi fungsi strainer ini untuk memecahkan gumpalan-gumpalan pada minyak yang seperti lumut gitu. Nah, ini untuk memecahkan yang kotoran yang gede-gede. Jadi dari sini dipecah, habis itu masuk ke water separator bawaannya. Jadi di sini udah agak lembut ya, kotorannya nggak terlalu gede-gede. Di sini saring lagi, baru dari atas saring lagi. Ini unit FL260. FL260 berarti udah memakai high low. Ini jenis transmisinya M009. Ini planetarinya di belakang ya. Ini valve high low-nya nih yang buat dorong narik. Itu soket-soketnya tuh. Switch-nya. Ini kalau FL yang di belakang ada 4 sumbu, cuman menggunakan 2 penggerak atau 1 gardan. Ini gardannya cuma 1 ya. Biasa kalau orang nyebut banci. Ini cuman sob doang. Dan enggak menggunakan rear axle ya atau sub belakang. Jadi ini cuma tutup doang nih. Beda sama yang depan, ini menggunakan rear axle. Tuh, penampakannya. Kalau JW lebih panjang ya. JW lebih panjang. Hino. Seri 500 FL260JW. Ini rencananya mau dipasang loss bag buat muatan semen kayaknya, atau alat berat, atau dibikin kayak mirip trado. Nah, ini di sampingnya ada Mitsubishi Vector. Ini berapa PS nih? Ini common rail ya, kalau yang Hino belum. Vector Fuso FM65. FM65. Empat kali 2. FM65. Berarti berapa PS ya ini? Pikir FM65. Ini penambahan katanya lebih kecil dari punya Hino ya, yang sekelasnya. Kalau di Hino berarti sekelas dengan FG. Ini penambahan mesinnya, common rail. Kabel-kabelnya nih, soketnya, injektornya di dalam Mitsubishi. Kita lihat gardannya. Propelernya kecil ya. Ini buat lari enak kayaknya, khusus maraton. Lampunya masih ciri khas
ciri khas kanter. Victor. Hino. Terus kita lihat Quester dari UD Truck. Ini gede nih. Cewek 280. Kemungkinan 280 itu PS-nya ya. Ini knalpotnya samping filter. Ini tangkinya model bulat, jadi lebih pemakainya lebih maksimal kali ya, jadi sisanya lebih sedikit, nggak sampai kalau yang kotak kan mungkin masih banyak udah ngedip atau enggak sedot semuanya. Ini berarti sejenis FM ya, double gadan. Ini kaki-kakinya mirip Isuzu. Ini 280 common rail. Kita lihat transmisinya, lebar banget transmisinya, mantap ini, kayak kotak, lopernya juga gede, cocok buat di tambang ini, gede, mesinnya juga gede tuh, kelihatannya, gede. Aduh. Bentar, Mang. Ini ada FM 350. Oh iya, benar. FM 350. Ini second nih. PL. Biasa ada yang PD, yang PL. Ini unit ceken diperbaiki. Jadi ini tempat parkiran karoseri. Nih, mesinnya tuh gede juga. Jadi 35 PS. Udah common rail ya. Ini kurang lebih saingannya Quester yang itu tadi. 280. Gadanya double kalau FM. FM double. Lampu ciri khas Hino yang kotak. 2 biji. Ini buat tambang. Tambang batu bara. Ada Quester 250. 250 PS. 250 PS kecil ya. 250 PS kan. Ada Isuzu 240 PS kecil juga. Ini model apa nih? 250. Coba lihat mesinnya. Gede juga ya. Lampunya gede juga. Mesin hampir sama. Wipernya juga gede. Oh, ini yang itu. Banci. Jadi gardannya cuma satu. Cuma tutup. Bukan rear axle. Yuk. Ya, Mang. Mau dipoto? Berarti ini sejenis FL Quester. Kalau artinya kurang tahu ya, ini ininya beda. Kalau ini sejenis FL, kalau Hino
Kalau yang putih quester FM buat tambang molen yang gampang. Apa? Ya. Ini armada kita nih. Banting tulang. Udah enter. Kita udah dulu ya live-nya. Sambung lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diet.